Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang sangat berlimpah. So pastinya yang baru melihat channel ini, jangan lupa untuk di subscribe dan like-nya guys, agar saya semangat lagi untuk mengupload video setiap harinya. Oke guys, di hari ini kita masih bermain Shadow Sades karena kata para brotherku, bang, saya sudah sampai chapter 6 kata Niputu Mayuni. Terus bagaimana setelah chapter 6? Apakah ada chapter-chapter lain? Tolong informasi dan sarannya buat para brotherku. Di sini gua sudah memakai di XP 9000 ya, atau ke 9 guys ya. Dan di sini memakai senjatanya langsung aja, di sini gua pakai golok kakek guys ya, yang bernama Knifs Rare ya kan. Pokoknya ya seperti itulah. Ini hasil perpaduan dari ini terus ke satu lagi, mana itu? Ada lah. Dari perpaduan ini sampai 3 jadilah golok kakek guys ya. Tapi belum berbintang guys. Dan di sini bajunya sudah berbintang, helmnya sudah berbintang. Dan di sini gua sudah bisa memakai shuriken guys ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita absen offline yang kemarin ngasih saran informasi maupun kritik kepada saya, yaitu ada Dharma Putra, terus ada Saul Super Android MVP Gaming, Yasin, Madenurilham, Pajar Nurhamida, Nazarkun, TK Almufli, Abdul Fatah, Bagus Manteman, Mas Nang, Niputu Mayuni, Funky FF, Darren Louis Gunawan, Habib Ari M, Muhammad ya, Alkecrack, AZ Gaming, dan Murden. Bang, emang udah gak main ini lagi, Stumble Guys? Untuk sekarang belum ya guys ya, untuk sekarang belum, karena HP gua ini yang di depan kamera ini masih garis-garis, makanya sekarang gua main pakai iPad ya, pakai tablet. Jadi kemungkinan next ke depan kalau ada rezeki kita bakal teruskan lagi di Stumble Guys dan permainan yang lain. Oke, di sini ada apa nih? Extra bonus. Kita klaim dulu aja ya. Extra bonus nanti aja pakai iklan, takut videonya mental, guys. Jadi langsung kita gaskan aja di episode 1 chapter 3 Ghost Menace. Let's go, man. Oke, kita pilih nomor 1. Semoga kita bisa bertemu ghost ya di sini ya. Aduh, belum apa-apa, cok. Udah di ini udah gua iniin guys ya. Tombolnya udah gua custom jadi medium. Jadi lebih enak dipakainya, dari kemarin tuh kecil coy ya. Mundur dulu seperti biasa, baru shuriken keluarin. Oke. Karena golok kakek ini sangat worth it sekali, jadi ya udahlah, GG banget coy golok ini min ya. Semoga bisa ketemu ghost ya, ini boss dari chapter 3 ini guys. GG banget coy. Waduh. Oke, nice. Nggak apa-apa ya, darah kita udah kemakan 200 coy. Saya bakal saya bakal nyusul kalian semua guys ya, sampai chapter 6 itu guys. Gua kebot sama gua guys ya. Wah, lawan cakar nih, susah men. Aduh, cuk. Sakit lu. Parah banget guys, si cakar ini, ninja punisher ini cok. Kacau sih. Mundur dulu. Wah. Aduh. Tinggal 200 darah kita men.
Apakah gue bisa bertemu sama bos ini, guys ya? Aduh. Mudah-mudahan bisa deh, mudah-mudahan bisa guys. Saya nambah darah yuk. Damage 10 aja ya. Mundur dulu seperti biasa guys. Emang IA ini lebih sulit guys ya di ini. Di Sades ini sakit guys AI-nya, jadi buat kalian memang kalau nggak sabar-sabar bakal kesel sih. Ini lebih pintar ya di Sades ini guys. Mungkin karena udah pengupgradean sangat full ya. Jadi dia tuh kayak GG gitu guys. Kacau, kita pakai iklan dulu. Pakai iklan dulu guys dah. Oke, taruh guys. Oke, okay, nice. Nggak apa-apa pakai iklan, yang penting menang ya. Yang penting menang, guys. Aduh, baru ada pendarahan, cok. Pengisi pendarahan ini. Pull lah. Nggak apa-apa, oke, okay, langsung kita gaskan aja, brotherku semuanya, melawan Ghost. Oh, Ghost seperti ini. Samurai panjang ya. Slow, guys. Udah pasti menang ya. Menang aja guys. Kalau udah pake golok dari. Waduh, kok warna putih guys. Oh, ternyata dia ultinya berasap-asap guys. Menang aja ya, slow man. Santai. Makan lu. Banting dulu. Makan lo. Aduh. Mundur. Nggak kelihatan main ya. Udah pasti menang sih guys. Aduh cok, dia susah juga ya dihindarinnya ya, bola-bola asap ini. Santai. One more. Oke, di sini seperti biasa ya. Lem dulu, men. Ketemu Ibu Mai, Sensei, terus apa lagi, coy? Linex sih, guys. Ketemu Linex lo di sini lo. Oke. Tampil hadiah dulu, men. So, kita ambil-ambilin dulu hadiahnya guys ya. Extra bonus pakai iklan nggak ya? Pakai iklan lo guys. Pakai gem aja lah, pakai gems biar nggak mental ya videonya ya. Ngerinya mental doang coy, hilang. Capek buat ngerekamnya, men. Oke, biasa seperti biasa. Kita memperkuat dari item-item kita ya guys ya. Sepertinya kalau top up sih enak sih guys. Kita upgrade-upgradein dulu aja, men ya. Jadi kita sudah memasuki chapter 4 ya guys ya. Apakah harus dilawan lagi, men? Apakah sampai sini aja videonya? Gimana ya? Kita langsung gaskan aja kali ya. Gue pengen tahu sih guys. Kalau seandainya ada yang nanya, bang, lu kalau cara ngepushnya gimana supaya mendapatkan koin, terus mendapatkan... Sebenarnya koin nggak bisa sih. Tapi kalau lu pengen ngasih sesuatu ya... Brother-brotherku tinggal ke chapter 1, chapter 2, ya kan? Ya pokoknya yang sebelum-sebelumnya sudah dikalahkan, guys. Gitu. Tapi kalau untuk koin, udah gua coba, itu kita nggak bisa dapat koinnya, men.
Tapi nggak tahu juga ya, kadang-kadang kan di pertengahan stack itu suka ada yang namanya iklan milligem coin atau ulti apapun itu. Itu bisa kalian pencet dan itu bisa mendapatkan koinnya. So, mungkin itu aja sih info dari gue sih guys ya. Jadi kita bakal kedepannya bisa juga top up, ya kan? Karena di sini sangat menggiurkan sekali. Gue pengen tahu juga gold chest aset satu ini apa. Terus yang sampai 300 gem sampai 2600 gem juga. Pokoknya ntar gue bakal top up lah. Jadi kayaknya senjatanya sih GG dan keren-keren men ya. Dari gambarnya kalian juga udah bisa ngeliat ya. Dan kalau seandainya kalian mau ngecek nih, mau ngecek senjata yang paling terkuat apa, tinggal pencet B level aja nih. B level, B rate apa nih ya kan? Di situ yang paling diunggulkan, yang paling terdepan setahu gua ya. Tapi kalau misalnya gua salah, tolong dikoreksi lagi para brotherku. Yang sudah chapter 6, gua bakal nyusul kalian semua dan kasih informasi juga. Setelah chapter 6 itu apa sih, guys? Dan setelah ini bosnya siapa sih, guys? Ya kan? So, pastinya sampai sini aja dulu kali ya videonya. Dan terima kasih juga yang sudah like, komen, maupun subscribe channel ini. Pastinya kita bisa 1000 subscriber. Dan kita bakal bikin baju atau kaos buat para brotherku semua yang ada di sana, yang selalu support pokoknya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.